Tak ingin berpangku tangan, Kepala Dusun Katapang Mustajab tak segan-segan turun terjun ke lokasi sasaran untuk membantu pengerjaan fisik berupa pengecoran jalan. Jalan tersebut merupakan akses bagi warga dalam beraktivitas. Kepala Dusun Katapang Mustajab mengapresiasi jalan menuju makam dan musola yang saat ini mulai dilakukan pengecoran. Pengecoran jalan tersebut memang salah satu target sasaran dalam program TMM dereguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga. Mustajab menyebutkan bahwa jalan tersebut memang selama ini ramai, digunakan lalu lalang oleh warga setempat meskipun kondisinya tidak terlalu bagus. Sejak pagi, pihaknya bersama dengan warga telah membantu para anggota Satgas yang berjibaku memperbaiki jalan tersebut. Hal tersebut dilakukannya bersama dengan warga penuh sukarela. Hari ini ada penyelesaian terakhir pengecoran jalan jurusan ke makam dan ke masjid. Sebenarnya kondisinya sangat memperhatinkan, tapi dengan adanya TLM masuk, masyarakat sangat senang sekali karena ada bantuan yang luar biasa. Walaupun kondisinya memprihatinkan, tapi tetap digunakan warga, Pak ya? Tetap digunakan sekali. Selama ini ramai orang lalu lalang atau gimana, Pak? Banyak sekali, karena ini jurusannya jurusan ke Bandara Solo. Melalui TMMD tersebut, Mustajab sangat berterima kasih sebab salah satu jalan yang sangat penting, yaitu jalan menuju makam dan musola, segera menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tim Liputan, Bandung TV.